Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sempat berkunjung ke sambutan Aidilfitri anjuran Petronas Wilayah Timur, dan saya mengucapkan tahniah kepada Petronas yang telah mengadakan majlis pada hari ini. Dan Petronas adalah rakan kita yang penting di negeri Terengganu dalam memastikan perjalanan kerajaan dan industri petroleum dan gas negeri Terengganu berjalan dengan lancar, dan kita amat menghormati, menghargai inisiatif yang telah dijalankan oleh Petronas di negeri Terengganu, dan kita harap kita dapat terus mengembangkan inisiatif-inisiatif baru supaya kerjasama yang lebih erat yang memberi keuntungan kepada rakyat negeri Terengganu dapat diteruskan di negeri Terengganu. Okey, tak apa, boleh buka kepada soalan-soalan kalau ada soalan lain. Datuk Sri, dengan pendedahan harta yang dibuat PDRM berhubung bekas Perdana Menteri, macam komen sikit? Saya pun belum tengok dan belum baca lagi. Itu adalah urusan pentadbiran PDRM. Jadi saya rasa saya tak dapat nak komen lah. Boleh jawab, ada pemuda PTR komen kata kerajaan PH sepatutnya bagi peruntukan untuk semua negeri, bukan kepada negeri yang tetap di PH saja. Itu adalah saya pun belum dapat kepastian apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh beliau, kepada pemuda-pemuda mana tadi? PKR. Apa yang saya difahamkan ialah kenyataan rasmi daripada pihak kerajaan bahawa ada peruntukan tertentu yang diberikan kepada seluruh ahli parlimen PH sebanyak RM500,000 dan RM100,000 kepada ahli parlimen bukan PH. Pada saya itu adalah satu permulaan. Permulaan yang baik sebenarnya, walaupun perlu diperkembang dan perlu dilihat dengan lebih menyeluruh. Jadi mana-mana yang diberi itu kita ambil dululah, dan kita mengucapkan terima kasih di atas inisiatif yang demikian, berbanding dengan keadaan yang sebelum ini. Ini adalah keadaan yang diperbaiki daripada keadaan sebelum ini di bawah kerajaan yang lama. Jadi apapun, kita ucap terima kasih. Penambahbaikan boleh dilakukan sama ada nak beri sama rata ataupun bagaimana, itu adalah dalam bidang kuasa kerajaan pusat, dan kita amat mengharapkan supaya ianya dikaji dari masa ke semasa supaya yang akhirnya yang dapat kepentingan ialah rakyat, bukan masalah kerajaan parti mana-mana, tapi supaya rakyat tidak dibiarkan dan tidak menjadi mangsa kepada isu-isu politik yang ada dalam negara. Beberapa negeri hari ini angka sumpah, jadi macam mana dengan negeri Terengganu? Angka sumpah apa tu? Sedang tu. Ada angkat sumpah. Jadi kita masing-masing mengikut tarikh masing-masing atas pertimbangan masing-masing negeri. Dan negeri Terengganu kita akan bermula pada satu hari bulan, di mana majlis angkat sumpah speaker dan ahli dewan undangan negeri. Satu hari bulan. Dan dua hari bulan adalah pembukaan sidang dewan undangan negeri oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Sultan. Dan tiga hari bulan dan empat hari bulan adalah sidang penuh don. Dua hari saja sidang penuh don. Tiga dan empat. Macam mana dengan calon speaker? Calon speaker akan tuan-tuan kalau pergi pada dua hari bulan akan tahulah. Boleh bagi bayangan sikit? Bayangannya rakyat Terengganu. Di kalangan adun tu? Satu hari bulan. Yeah. Di kalangan adun tu? Terengganu ada keistimewaan. Ada bermakna yang setengah-setengah negeri. Setengah negeri perlu daripada adun. Terengganu tidak daripada adun. Jadi boleh buat tekaan sendirilah. Saya tidak mahu mendahului pelantikan akad sumpah pada satu hari bulan. Jadi sebab itu saya rasa lebih cermat untuk saya tidak menyebut. Kalau tidak mendahului dewan pula pada satu hari bulan. Maknanya bukan adun lah. Bukan ada. Okay. Apa ada yang nak jadi ke? Boleh, masih belum angkat sumpah. Siapa-siapa pun di depan saya ni boleh. Beri nama dia kepada Yang Muhammad Ustaz Mana Hamzah. Pernah jadi speaker dulu. Pernah jadi speaker atau tidak? Yang calon. Calon tu pada satu bulan ni tahulah. Tapi yang pastinya bukan saya lah. Okey. Ya. Soalan ini, Pasal Menteri Pembangunan Luar Bandar kata baru ni yang 1 juta untuk bagi negeri yang dikuasai sarapan saja. So, macam mana? 100 juta untuk peruntukan kampung-kampung. Dia bagi negeri NDPH je. Kita belum mendapat maklumat resmi daripada pihak kerajaan sekutuan. Jadi saya tak mahu. It's a premature for me to comment at this moment. Until we get detail dan resmi daripada kementerian yang berkenaan.
Kalau tidak, mungkin dia kata sebenarnya tak. Dan saya mendahului apa yang sepatutnya saya sebutlah. Official, official version. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Okey. Terima kasih.